Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi di acara Ngobras yang ke-10 ya. Ngobrol asik bersama Sobat Baca Kementerian Keuangan Library. Masih bersama saya di hari ini ada Mr. Easy. Hari ini kita akan kehadiran salah satu pembaca yang luar biasa yang akan mereview buku yang juga luar biasa. Apakah sudah hadir? Mungkin kita boleh sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Kak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Reviewer kita ya atau pemateri kita pada hari ini juga sudah hadir. Nah, beliau akan ngobrol nih bareng kita ya tentang sebuah buku yang menurut saya juga sangat menarik ini kita bisa simak bersama yaitu tentang 150 bahasan wajib sebelum menikah karyanya Kay Savory. Nah, apa aja tuh ya? Apakah hari ini kita akan bahas 150 poinnya semuanya sampai nanti malam mungkin ya kalau untuk sampai seperti itu dan tentunya kita akan langsung simak aja gitu ya apa yang akan menjadi bahasan dari buku ini dan mungkin hal yang menarik apa sih yang ada di dalam buku ini yang bisa kita pelajari langsung bersama pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Heni Puspitasari. Ya, beliau adalah seorang penulis ya dan juga bookstagram yang sudah memulai aktivitas ini dari Mei 2023. Lalu kemudian memiliki nama pena Harum Puspita. Beliau juga sering menulis blog di diari Harum Puspita.com sejak tahun 2019. Nah, beliau juga sudah menelurkan banyak karya nih. Salah satunya ada Scrapbook 20 di tahun 2018, Love in Magazine di tahun ini ya, di tahun 2024 berarti yang masih terbaru nih. Terus yang coming soon adalah novel sepertinya nih ya, yang berjudul Rush on Limit ya. Mari kita nantikan bersama karya beliau yang luar biasa berikutnya. Beliau juga saat ini masih aktif sebagai guru sains ya di SMA IESS Nurul Azmi Medan. Langsung saja mungkin kita sambut bersama ya karena waktunya terbatas Kak Harum Puspita. Silakan Kak. Boleh ngisi di sekolahnya. Kak Heni Boleh ya. nunggu. Kebetulan tempat saya ini baru azan, bentar ya. Mangga, mangga, boleh, boleh. Siap. Baru azan, Aku bentar. masih di sekolah nih, Kak. Betul. Ya. Sambil menunggu Kak Heni, ya, holding. Jadi hari ini kita akan bahas dua buku. Ya. Ini yang membahas tentang tadi ya buku 150 hal penting yang harus dibahas sebelum menikah. Terus kemudian nanti misalnya saya akan menyambung gitu ya. Saya akan membahas tentang kitab anti penundaan ya karya Coach Darmawan IG. Nah, rekan-rekan mungkin yang menyimak selamat datang, yang baru datang juga ya nanti tentunya kita tidak ingin cuma bicara berdua gitu ya, tapi teman-teman mungkin bisa terlibat banyak. Jadi silakan rekan-rekan mungkin bisa manfaatkan kolom komentar gitu ya atau mungkin nanti di saat sesi diskusi kita buka on mic gitu ya. Untuk teman-teman bisa bertanya secara langsung dan berinteraksi dengan pemateri hari ini. Sudah ready kah ini? Nah, ini ada kesamaan juga nih saya dengan Kak Heni ya, sama-sama pengajar juga nih. Beliau mengajar di SMA untuk science ya. Kalau saya sendiri mengajarnya di kampus ya,
untuk bahasa Inggris materinya. Terus kemudian sebagai trainer juga sih di bagian publik ya, untuk di wilayah umum. Oke, gimana Kak Heni? Aman? Eka, alhamdulillah aman. Silakan. Gimana Sudah dapat screen saya dipersilakan. sudah kelihatan belum ya? Sudah Kak, tinggal di full screen aja mungkin biar biar lebih kelihatan. Tinggal di full screen aja ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi udah perkenalkan ya, tadi udah perkenalan kita. Saya Heni tadi ya. SMA ISS itu tadi adalah dari Islamic Entrepreneurship Smart School. Jadi saya merupakan seorang guru guru IPA di sini saat ini. Ya, jadi sebenarnya kami itu tadi seperti apa ya, ada kesamaan sesama penulis dan ternyata sama-sama suka traveling juga ya. Ya. Lanjut ya. Langsung aja kita ke yang pertama, ada identitas buku 150 bahasan wajib sebelum nikah. Nah, materi ini sebenarnya sangat matching sekali kalau kita bilang dengan yang punyanya Mr. Easy ya, tentang kitab anti penundaan, karena memang seperti yang kita tahu bahwa pada era-era yang sekarang ini malahan pemerintah menggalakkan ayo yang belum nikah malah nikah ya. Jadi memang ketika ini adalah 150 bahasan wajib sebelum menikah. Karya Kay Savoyri yang dimana kita tahu bahwasannya beliau ini sudah sering ya mengisi di acara-acara yang sebelumnya pernah ya di acara Kementerian Keuangan Library, waktu itu ada acara ya ulang tahunnya beliau juga mengisi acara. Nah, di situ pertama kali saya melihat beliau untuk dan kebetulan mengikuti kelas beliau tentang kelas cintanya. Sebenarnya bukan hanya kelas cintanya aja, tapi memang telah sebenarnya bukan hanya kelas cintanya aja, tapi memang semualah tentang hubungan sosial. Jadi Kay Savoyri adalah professional dating coach dan founder di kelascinta.com. Platform edukasi relasi cinta satu-satunya di Indonesia yang telah diinput oleh belasan media nasional. Nah, Mas Kay ini kalau kita bilang adalah mak comblangnya ya. Kalau laki-laki berarti pak comblangnya dong ya. Nah, beliau adalah orang yang profesional di bidang hubungan, terutama tentang relasi kita ya, hati. Jumlah halamannya ada 122. Boleh saya tanya dulu, kira-kira suara luar lebih mendominasi nggak ya, kira-kira? Bagaimana Masih dengan banget Mr. ya. Izzy? Kan ini saya agak rasa agak dari bisingnya, kira-kira di luar agak mendominasi nggak suaranya daripada Masih aman saya? kok Kak, masih terdengar jelas. Oke. Lanjut Kak. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kalau lihat dari cover depannya, buku ini memang gimana ya isi dalamnya gitu. Ternyata memang apakah sebegitu
apakah sebegitu tebalnya gitu. Tapi ternyata memang isinya adalah sebuah pertanyaan gitu. Sebuah pertanyaan di dalamnya. Nah, realita pernikahan di Indonesia. Pada tahun 2021, angka perceraian meningkat sebanyak 54% dari tahun 2020, dari 291.670 kasus menjadi 447.743 kasus. Dua penyebab terbesar perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkarannya sekitar 62,4% dan faktor ekonomi sekitar 25,3%. Nah, jadi paling banyaknya itu adalah sebenarnya perselisihan dan pertengkaran. Kalau misalnya dibilang, kenapa sih mereka break ya? Kenapa mereka break? Kenapa mereka cerai? Karena ekonomi. Padahal di sini yang dikatakan sebagai ekonomi hanya 25,3%. Selebihnya adalah perselisihan dan pertengkaran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena kita kurangnya edukasi tentang diri kita. Soalnya persiapan mental kita sebelum menikah. Apalagi para influencer yang sekarang ini baru-baru aja menikah ya. Kemarin ada Kak Vivi ya, baru menikah di usia muda dengan apa namanya, dengan wedding mewah, tiba-tiba baru aja terdengar kasus terdengar kabar beliau cerai gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, kehidupan tentang artis ya kan, di lingkungan terdekat kita juga seperti itu kan. Dan juga sebagai pengalaman juga, kebetulan juga abang saya juga maksudnya juga pesta besar-besaran, kemudian selama 2 hari 2 malam, ternyata nggak sampai 1 tahun, hanya berselang 3 bulan saja mereka menikah itu sudah cerai. Dan rasanya traumanya itu sampai sekarang gitu. Jadi memang persiapan paling penting sebelum menikah adalah mempersiapkan hubungan yang kuat antara kamu dan pasangan. Kalau dipikir-pikir, berapa lama sih kita memang untuk mengenal seseorang? Kadang-kadang kita yang udah kenal lama aja masih juga nggak saling memahami, masih juga nggak saling mengenali gitu kan. Jadi memang menikah itu bukan hanya sekedar tentang berganti status aja, antara dari yang tadinya jomblo menjadi sudah berpasangan gitu. Nah, cara menggunakan buku ini gitu. Jadi buku ini siapa aja yang boleh pakai gitu. Nggak harus kok yang udah kita punya pasangan, enggak. Kalau misalnya kita masih single gitu, buku ini bisa kita gunakan sebagai untuk menggali diri kita sendiri. Buku ini jadi bisa digunakan sebagai kayak menggali apa sih yang ada di dalam diri kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya tukeran CV, makanya saya bilang tadi kayak bisa aja nih tanpa harus kita ngobrol ya kan. Karena memang bukunya sangat kompleks sekali gitu. Kemudian bila kamu punya pasangan, jadikan ini sebagai aktivitas bersama. Jadi sambil makan-makan, ngobrol, sambil di apa namanya, sambil melontarkan pas apa namanya pertanyaan dari dalam buku ini gitu. Jadi memang seru sekali ya, kalau apalagi dibahas bersama. Kemudian jangan berdebat dan memaksakan pendapat, itu jangan. Kan gara-gara pertanyaan yang sensitif, jadi kita kayak gara-gara pertanyaan sensitif, jadi kita kayak berdebat gitu kan. Karena berdebat pun kalau dalam hubungan, kata Kak K sebenarnya, kata Kak K itu juga minus sebenarnya dalam hubungan. Dan minusnya itu lebih besar daripada positifnya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, gali dan bahas setiap pertanyaan lebih dalam. Jadi setelah saya mendapatkan buku ini gitu, bukan lagi tentang, jadi setelah saya mendapatkan buku ini bukan lagi tentang kamu udah sampai baca selesai mana, tapi bahas sampai tuntas gitu.
150 pertanyaan loh. Jadi kalau kita baca 122 halaman itu, biasanya kalau saya sebagai bookstagram tuh 2 jam cukup lah, 122 halaman. Tapi memang kalau udah pertanyaan kayak ini lebih dari itu. Kemudian, kamu bisa lakukan aktivitas ini lebih dari sekali. Jadi kita bisa ulangi lagi jawab pertanyaannya bisa lebih dari sekali. Karena memang kondisi seseorang ketika dia menjawab pertanyaan itu bisa menentukan apa jawaban yang akan kita tuliskan. Kalau terjadi yang keenam adalah kalau terjadi gridlock, lakukanlah couple coaching gitu. Gridlock itu apa? Yaitu kalau berantem misalnya gara-gara bertanya hal yang sensitif aja misalnya tentang privacy, ya udah, lakukanlah kita tentang couple coaching. Apa itu couple coaching? Itu tadi bersama dengan Kak K. Oke. Nah, di sini itu ada 150. Nah, 150 ini dibagi menjadi pertanyaannya sesuai dengan kategori. Yang misalnya ada yang pertama itu sekali adalah tentang ada 15 pertanyaan tentang prinsip dan nilai kehidupan. Nah, saya itu kan kemarin udah baca nih pertama. Kemudian ya dijawab, ditulis gitu. Ternyata saya berhenti pada titik apa sih tujuan pernikahan menurut kamu? Mikiri jawabannya itu kayak berhari-hari. Sebenarnya tujuan aku menikah sebagai apa ya? Kok dipikirin lama banget ya? Apakah memang menikah itu hanya untuk menyempurnakan seluruh agama? Apakah memang menyempurnakan itu hanya ganti status doang? Tapi ternyata banyak. Tujuan kita sebenarnya nggak satu, tapi banyak. Kemudian ada 20 pertanyaan tentang konflik. Nah, ini misalnya pertanyaan saya ambil salah satu contohnya, misalnya apa hal yang paling membuat mau marah, apa penyebabnya? Apa sih kira-kira yang buat kita marah gitu. Kemudian ada 10 pertanyaan tentang perselingkuhan, apa hal yang paling membuatmu cemburu? Apa ya kira-kira? Jangan-jangan sama sendalnya aja kita cemburu dong, kayak cerita tentang Laila dan Majnun itu. Kemudian ada 15 pertanyaan tentang keluarga. Apakah setelah menikah kita akan tinggal sendiri atau bersama orang tua? Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan yang harus dibahas ya memang, karena memang kebanyakan para pasutri itu mereka tuh bakalan sering cekcoknya tuh ketika sama orang tua sih sebenarnya, katanya mereka ya. Cuma kan karena kita sebagai jomblowati kan bisa juga ya perlu dipertimbangkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu 24 pertanyaan tentang finansial. Bagaimana kebiasaanmu dalam menabung dan membelanjakan uang gitu? Apakah misalnya sering gitu tergoda oleh diskon 10-10, 9-9 gitu. Misalnya gitu. Kemudian yang seks pun juga. Nah, itu dia dibilang tadi. Buku ini bukan hanya sekedar untuk hanya untuk yang single, tapi memang untuk yang berkeluarga pun juga sampai sebegitu detailnya, termasuk tentang hubungan ini ya, kebutuhan biologis ya. Apakah kamu bersedia untuk cek kesehatan seks gitu? Nah, selebihnya pertanyaan-pertanyaannya itu ya tentang itu sih, mendetail. Kemudian ada 14 pertanyaan tentang pernikahan dan rumah tangga gitu. Kamu itu tipe rapi atau yang berantakan gitu? Kondisi seperti apa sih yang bisa bikin kamu kesal? Ada juga kemudian ada 13 pertanyaan tentang cinta dan hubungan. Apa yang akan kamu lakukan misalnya jika kita sudah tidak saling mencintai? Kebanyakan orang bilang kata gini, aku kalau nggak mencintai, maksudnya gini loh, orang tuh bilang kalau nggak mencintai karena kenapa nggak maksudnya kalau nggak mencintai ngapain menikah gitu? Karena memang kadang berpikir juga apakah memang menikah itu hanya tentang cinta gitu? Gitu, bagaimana kalau misalnya nggak ada cinta lagi gitu, ya kan? Kemudian ada tentang pertanyaan, ada 20 pertanyaan tentang anak, misalnya nilai kehidupan apa saja yang akan kamu bagikan ke anak kita nanti gitu. Nah, itu dia. Jadi 150 pertanyaan itu dibagi dengan kategori. Dan ini berurutan dia. And asiknya itu ketika kita membahasnya berurutan. Jadi seperti terarah dia ya kan. Seperti terarah sekali gitu. Oke. Itu aja lah ya. Tentang isi buku ini. Nah, buku ini saya tadi tidak ada ya dipaparkan tadi tentang apa namanya ISBN atau itu enggak ada, karena memang kayaknya buku ini dicetak sendiri oleh Kak K ini gitu.
Kak Kais Sepoy kayaknya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Kayaknya bohong banget kalau misalnya saya bilang tuh nggak penasaran sama buku ini ya. Jadi banyak sekali yang mungkin belum terungkap nih dengan pembahasannya hari ini gitu. Jadi mungkin kita langsung open diskusi aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan secara spesifik oleh rekan-rekan gitu ya terkait buku ini, termasuk perlu nggak nanya gajinya berapa gitu atau udah punya rumah atau belum gitu ya. Bahkan di awal-awal pernikahan. Jujur ya, saya sendiri sudah menikah 10 tahun ya, di tahun 2014 sampai sekarang 2024, pas banget 10 tahun gitu ya. Dan banyak penyesalan, bukan maksudnya penyesalan menikahnya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sepakati dulu di awal sebelum menikah, yang kalau itu disepakati di awal mungkin akan jadi lebih baik lah gitu ya. Akhirnya 10 tahun ini masa-masa pembelajaran, pengenalan sebenarnya gitu ya. Bahkan 10 tahun pun waktunya nggak cukup gitu kayaknya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam sisi pernikahan itu ya. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan, dipersilahkan, atau saya aja yang nanya nih. Silahkan, ada yang mau nanya nggak? Dari kolom komentar saya lihat di sini belum ada ya, dari pertanyaan. Belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin saya nih yang bertanya nih, Kak Heni ya. Kak, di buku ini ada dibahas nggak sih mungkin mengatasi canggung kali ya, mengatasi canggung atau sungkan gitu terhadap pasangan kita gitu ya. Kalau ingin bertanya hal-hal yang bentuk mungkin yang privasi gitu ya, bukan privasi sih ya, sebenarnya, atau segan aja atau tabu ya, tabu lah gitu. Kayak macam hubungan atau mungkin ya aktivitas biologis dan lain sebagainya. Ada nggak cara untuk kayak mempermudah kita untuk bertanya ini? Itu itulah tadi ya, di buku ini memang sangat begitu detail gitu tentang hubungan biologisnya gitu. Itu saya kebetulan saya kasih contoh yang kebetulan kira-kira bisa diterima, maksudnya lebih apa ya, lebih 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 sopan aja sih. Selebihnya itu tentang kayak dalam aktivitas itu hubungan biologis gitu, sangat detail di sana gitu, bahkan yang nggak pernah kita pikirkan itu ada di sana ya. Kalau kita yang belum pernah merasakannya, kita bakalan bisa jawab nggak sih? Kayaknya ya ya nggak tahu gitu gitu. Tapi kayak orang udah yang menikah ini pasti bisa jawab pertanyaannya, termasuk kayak kita bilang tentang korni gitu, kayak masih tabu banget sih kayaknya ya kan, itu sedetail banget Kalau lah. cara bertanya sendiri diinfokan nggak di buku itu, Kak? Kayak cara bertanyanya gitu. Iya, cara pertanyaannya nih, saya coba cek dulu ya. Iya, sebentar. Karena saya Penasaran lupa. soalnya gitu, apakah ada tata cara bertanya gitu. Karena Kayaknya seringkali ya maksud dari pertanyaan ini suka muncul konflik juga gitu. Akhirnya ya perdebatan gitu segala macam, atau mungkin tidak nyaman lah gitu ya ketika ditanyakan gitu. kalau tata caranya ya, ini kan kebetulan buku sih ini ya kan. Kayaknya karena kita kan kalau mau ngobrol ini, kalau mau ngobrol gini langsung ngomong tuh kayaknya segen. Betul. Kalau tukaran buku aja kenapa gak sih kayaknya gitu. Soalnya sensitif semua memang. Jadi si yang perempuan punya bukunya dan laki-laki punya buku, jadi kayak tukaran gitu. Oh Lebih bagus gitu. gitu aja. Lebih bagus gitu aja karena memang Jadi baca aja gitu ya. gitu kan. Ya betulan, sesensitif itu serius pertanyaannya. Gitu. Okay. Formatnya bukunya seperti apa sih, Kak? Kan ini nggak di spill nih di sini. Apakah bentuknya pertanyaan terus jawaban gitu? Kayak ada kunci jawabannya gitu? Kalau kuncinya kan Atau lebih ke menurut kisi-kisi aja gitu? nah, pertanyaannya sangat detail ya. Misalnya seperti ini, Contoh di satu, Kak. apa nggak kira-kira? Pilihnya kayak gimana? Apa saya Nggak foto kali itu kelihatan. ya? Apa nggak ya? Bisa di spotlight nggak ya? Gimana spotlightnya? Ya Oh, bisa share deh. screen-nya di stop dulu, Kak. Share screen-nya stop dulu aja, terus
Iya. di Oh iya, highlight lupa. gitu. Nah, Iya, jadi kita bisa betul-betul. ngelihat. Tes-nya di stop ya dulu ya. Ya, udah. Masuk gak sih ini? Sudah. Ini Nah, seperti ini seperti ya. itu. Pertanyaan Oke, gede-gede pertanyaan. gitu ya. Iya, saya aja langsung jawab nih di sini nih. Kayaknya nggak usah langsung. Kayak itu tukeran buku aja deh gitu ya, tanpa harus sama relasi ya gitu kan. Jadi benar-benar Isinya emang detail. pertanyaan-pertanyaan semua atau gimana, Kak? Atau Ya, ada isinya bahasan ini juga? pertama-tamanya itu dari Kak. Pertamanya itu dari Kak Kay sendiri tuh pengantarnya tentang kenapa harus ada buku ini, memang kan. Kemudian How to-nya ya. iya, pengarahannya tadi. Dia nggak banyak memang pengantarnya, tapi lebih banyak tadi pertanyaannya, memang buku ini untuk dibahas, bukan hanya sekedar dibaca saja gitu. Itu deh, Oh, dari jadi kasih. kayak topik-topik yang dibahas gitu ya. Topik-topik yang dibahas. Semuanya ada detail banget lah. Iya. Ya, menarik nih. Masih ada yang mau bertanya nggak nih? Kita masih ada 2 menit sebelum lanjut ke buku berikutnya nih. Kayaknya masih menyimak semua nih sepertinya. Tapi kayaknya memang lebih asik selain kita baca buku ini, kita juga mengunjungi tentang kelas cinta yang diadakan oleh Kak K, ya kan? Jadi kayak ibaratnya kita nih ada masalah ini, ya udah kita temukan solusinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar buku aja ya kan dari penulisnya Kak K ini, tapi juga ada solusinya gitu. Oke. Jadi memang perlu follow up lebih lanjut ya daripada cuma baca bukunya gitu. Biasanya kita kalau sebagai seorang penulis dan pembaca tuh kayak yaudahlah, kalau nggak kenal penulisnya kayaknya nggak masalah sih kayaknya gitu kan. Tapi ternyata buku ini kalau kita kenal penulisnya, kita tahu bukunya, kita bisa ketemu jawabannya gitu. Baru kali ini saya kayaknya harus memang buku dengan penulisnya gitu. Benar. Oke, menarik. Oke, Kak, terima kasih nih atas pembahasan bukunya pada hari ini ya. Sangat menarik sekali dan kalau buku ini masih bisa diakses di apa di marketplace nggak, Kak? Untuk harganya berapa sih, Kak? Saya belinya sih 150 ini kemarin. Wow. Sih, sekitaran 150 Karena gitu. full color ya. Bulkar? Enggak juga sih ya, hitam putih sih sebenarnya. Tapi kalau memang dari bahasannya, dari konteksnya ya worth it lah ya. Kayak sebuah nilai dari buku itu. Siap, siap. Termasuk mahal juga ya, pasti. Itu kita yang... Siap. Karena waktu juga nih kak yang memisahkan kita mungkin gitu ya. Ada closing statement kakak mungkin sebelum lanjut ke yang berikutnya. Iya, oke, Terkait buku baiklah. ini gitu. Saya terima kasih ya pada Kak Mr. Izi yang sudah menjadi moderator pada sore hari ini. Closingnya seperti ini tadi yang ada di apa namanya ada di sini. Jadi persiapan paling penting adalah mempersiapkan hubungan yang kuat. Tapi sebenarnya di sini bukan hanya mempersiapkan hubungan yang kuat belaka. Terlebih lagi adalah mentalitas kita sebelum menikah. Karena menikah bukan hanya tentang cinta belaka, tapi tentang paling penting sebenarnya tentang visi dan misi. Gitu. Kalau cinta kita nggak ada, apakah pernikahan ini tetap ada? Gitu. Karena memang kadar cinta itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Itu aja dari saya. Iya. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya nih Kak Henny pada kesempatan sore hari ini. Semoga rekan-rekan bisa menambah inspirasi gitu ya, terutama mungkin yang belum menikah, biar bisa segera menikah dan makin yakin menikah gitu. Karena sekarang udah banyak ini ya isu-isu KDRT, terus kemudian isu-isu pelakor lah dan segala macam membuat orang tuh jadi takut-takut menikah. Padahal ya menikah itu menyempurnakan agama, terus kemudian dengan menikah juga hati lebih tenang gitu ya. Dan banyak hal yang dijanjikan, rezeki bisa ditambah gitu ya, yang dijanjikan dengan menikah ini. Dan mungkin salah satu solusinya ya buku inilah gitu ya, untuk meyakinkan bahwa pasangan kita adalah orang yang tepat, yaitu bisa dengan, ya nomor satu pasti istikharah ya, minta minta yang terbaik sama Allah. Yang kedua ya mungkin kita bisa ikhtiar dengan melakukan pembahasan-pembahasan seperti ini gitu ya, sebelum menikah. Terima kasih Kak Heni. Mungkin kita bisa lanjut ke agenda berikutnya.
lanjut dulu. Berarti kita tukeran ya. Tukeran buku, ya. Itulah makanya tadi matching banget ya. Jangan ditunda Iya. nih. Oke, lanjut ya. Oke, saya sekarang gantian ya. Saya sebagai moderator di sini. Halo, saya Hendy atau Diana Rumpus kita. Nah, itu tadi ya 150 bahasan wajib sebelum menikah telah sudah kita bahas. Sekarang masuk ke kitab anti penundaan. Aduh, teringat banget nih tentang hadisnya Nabi, tentang hadisnya Rasulullah, tentang ini ya. Ya ma'asyara sababi man istata'a minkum gitu. Wahai sebagian pemuda, apabila telah mampu maka menikahlah, jika belum maka berpuasalah gitu kan. Nah, jadi bilangnya seperti apa? Maksudnya gini, konteks dari apa namanya menikah itu memang kalau bisa ya disegerakan ketika ada memang kemampuannya. Gitu. Kalau nggak ada ya udah kita berpuasa aja dulu kan. Nah, kitab anti penundaan ini sebenarnya bukan hanya tentang itu tadi menyegerakan menikah, bukan sekali ya. Tapi karena memang nunda itu di semua segmentasi gitu. Dari kita bangun sampai tidur lagi ya. Semua itu sebenarnya sudah diatur kalau kita ingin menjadi orang yang apa ya, yang baik lah ya kan, yang normal lah ya, seenggaknya normal. Soalnya kan ada juga nih memang orang-orang yang nggak normal, seperti sulit bangun gitu kan, tidur larut malam gitu, apalagi apa nama ngerjain tugas keteteran. Nah, pada hari ini Mr. Izzy akan membahas tentang kitab anti penundaan. Jadi nggak usah jauh-jauh nih, saya aja juga keteteran juga sih ujung-ujungnya. Masuk ke dalam ranahnya menunda. Kenapa sih harus ditunda? Oke, kepada Mr. Easy, silakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Heni atas pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Library Kementerian Keuangan yang sudah memberikan kesempatan saya nih untuk berbagi. Pada hari ini saya akan membagikan salah satu materi buku ya, buku dari satu coach, mentor sekaligus guru saya guru saya langsung gitu ya, yaitu Coach Darmawan Aji. Saya izin untuk mungkin share screen sebentar. Nah, ini dia kanvanya. Oke. Nah, semoga sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi hari ini agendanya adalah saya akan mereview salah satu buku yang menarik ya dari Darmawan Aji, seorang productivity coach atau guru di bidang produktivitas gitu ya. Yang beliau ini kalau tidak salah buku terakhir yang beliau tulis ya baru diterbitkan di tahun 2021. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ya, dan untuk sampai saat ini, oh ada satu buku yang, tapi bentuknya revisi ya dari buku sebelumnya, yaitu yang berjudul Mindful Life. Jadi beliau memang berfokus dalam produktivitas. Beliau juga trainer dan coach di banyak korporasi dan lembaga-lembaga BUMN gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja mungkin yang akan jadi pembahasan saya pada hari ini ada 4 bagian, yaitu nanti ada bagian opening, ada profil pengenalan diri tentang saya. Lalu kita masuk nanti ke book review dan kesimpulan di bagian ujung. Oke, ya singkat kata ya hari ini acara kita adalah ngobras ya, ngobrol asik bareng apa namanya bareng pembaca dari Kementerian Keuangan Library. Nah ini agenda kita nanti akan ada review buku dan juga nanti mungkin di akhir kita ada tanya jawab. Oke, tak kenal maka tak transfer. Itu peribahasa yang sering saya gunakan karena saya adalah seorang trainer penjualan. Nama saya Nur Ahmad Faizi, rekan-rekan ya. Ya sering dipanggilnya Mr. Easy. Kenapa dipanggil Mr. Easy? Bukan karena saya lulusan orang luar negeri gitu ya atau bule, tapi saya adalah seorang lulusan dari sastra Inggris, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat, dan saya juga melanjutkan S2 saya di Pendidikan Bahasa Inggris Uni Indra PGRI. Jadi saya tuh ngajarnya bahasa Inggris, Bapak Ibu ya.
Makanya seringnya dipanggil Mister. Mungkin kalau saya ngajar bahasa Arab gitu ya, itu panggilnya Pak Ustadz gitu ya, Ustadz Izi. Tapi kebetulan karena saya mengajar bahasa Inggris, jadi lebih sering dipanggil sama rekan-rekan saya Mister, Mister Izi. Selain bahasa Inggris, saya juga menjadi trainer di bidang manajemen dan digital marketing ya, berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 10 tahun di dunia industri dan juga di dunia marketing ya, sejak tahun 2016, berarti sekitar 8 tahun yang lalu. Terus kemudian alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menulis kurang lebih 15 judul buku, di mana 10 judul utamanya itu kebanyakan buku-buku bisnis ya. Ada Sudah Sehari Dari Jualan Online, ada Meraih Ribuan Database Dari Online, terus kemudian Cara Banjir Closing Dari Copywriting, dan lain sebagainya. Mungkin rekan-rekan nanti bisa cari saya, Nur Ahmad Faizi di Google untuk buku-buku yang sudah saya buat. Terus kemudian saya berdomisili di Tangerang, hobi saya mengajar, membaca, dan traveling. Traveling yang sederhana aja sih, sebenarnya kayak ke jalan-jalan ke minimarket gitu ya. Itu traveling versi bapak-bapak ya. Enggak juga sih, saya juga senang traveling ke kota-kota lah gitu ya. Dan seringkali saya dapat traveling gratis. Nah, itu yang paling seru sih. Kenapa gratis? Karena saya diminta mengisi di Surabaya, mengisi di Tanjung Pinang, saya diminta Bengkulu, yang kemudian membuat saya senang traveling gitu. Apalagi yang dibayarin. Jadi Kementerian Keuangan boleh ya. Jadi ini endorse sendiri, jadi pribadi. Oke, hari ini saya akan membahas buku yang sangat menarik, yaitu tentang Kitab Anti Penundaan. Saya sampai sekarang sih masih belum melihat ada buku yang secara komprehensif membahas tentang bagaimana mengatasi penundaan ini, di mana padahal gitu ya 95% menurut penelitian itu semua orang itu menunda gitu ya. Semua orang tuh suka suka menunda gitu ya. Nah, kalau memang ini masalah yang begitu kronis gitu ya, kenapa sedikit yang membahasnya? Nah, beruntung ya mentor sekaligus guru saya ini kemudian membuat buku ini gitu ya, berdasarkan tentunya studi-studi dan penelitian beliau gitu ya di bidang ini. Terjadi akhirnya jadilah buku ini, dan buku ini sangat komprehensif sekali dan bisa menjadi solusi bagi kita-kita nih yang mungkin suka menunda gitu ya. Nah, ini foto saya bersama beliau. Jadi beliau itu Darmawan Aji, adalah sosok guru dan mentor yang saya jadikan teladan sampai saat ini. Karena beliau tuh kalau mungkin bahasa ininya pinter banget gitu orangnya ya. Pinter banget khususnya di produktivitas dan bahkan hampir ke semua lini gitu ya. Beliau beliau di produktivitas jago gitu ya, di kepengetahuan beliau juga senang banget baca buku. Buku-buku beliau buku-buku terbitan luar dan biasanya berbahasa Inggris. Terus kemudian percaya atau tidak gitu ya teman-teman, beliau ini jago silat ya, jago silat dan silat berbagai macam aliran silat gitu. Jadi selalu kalau saya ketemu sama beliau pasti saya dibanting gitu ya, maksudnya diperagakan gitu ya untuk jurus-jurus silatnya seperti apa yang beliau baru pelajari. Bahkan ketika dipegang jempolnya aja itu bisa sakit sekali gitu ya. Itu ada beliau juga latihan bermain golok dan lain sebagainya. Jadi benar-benar apa ya, balance banget antara pengetahuan dan keahlian beliau itu sangat luar biasa. Jadi menjadi beliau sebagai sosok mentor dan guru yang idaman lah bagi saya saat itu. Terus beliau juga menulis gitu ya, bukunya sudah banyak di luaran gitu ya, tentang produktivitas, tentang penjualan, bahkan kesehatan mental ya. Beliau nulis ada buku yang berjudul Mindful Life gitu ya, itu berbicara tentang bagaimana hidup yang mindful. Mindful itu sadar utuh, hadir penuh gitu ya. Terus kemudian beliau juga sering membuat workshop. Nah, itu sering saya ikutin juga tentang bisnis dan penjualan. Nah, ini buku-buku beliau. Mungkin rekan-rekan ada yang beberapa bisa ditemukan di Gramedia dan ada juga yang memang terbatas gitu ya untuk dijualnya. Jadi mungkin teman-teman bisa menghubungi reseller atau mencari di marketplace gitu ya. Atau mungkin bisa boleh lah nanti kontak-kontak ke saya gitu ya kalau misalnya ingin memiliki salah satu bukunya. Termasuk yang Kitab Anti Penundaan ini juga saya sih melihatnya masih jarang ditemukan gitu ya. Ada di marketplace, mungkin harganya cukup tinggi juga. Nah, alhamdulillah juga saya punya kesempatan untuk menulis buku bareng beliau gitu ya. Dulu waktu tahun 2016, 2018, 2019 itu tentang Login to Business ya, itu tentang berbisnis lah ya. Di awal, terus kemudian saya juga pernah bikin kelas bareng beliau juga tentang
hypnobirthing atau bagaimana menulis kalimat penjualan yang efektif. Jadi sempat berkarya bareng lah gitu sama beliau, sama penulisnya langsung. Oke, nah kita masuk ke review bukunya ya. Mungkin rekan-rekan mungkin kalau baca tulisan ini gitu ya, apakah sudah pernah mengalami ya salah satu atau semuanya bahkan gitu ya, tentang misalnya punya rencana nih hal penting dalam hidup Anda, tapi nggak mulai-mulai juga gitu ya. Misalnya pengen punya rumah gitu ya, tapi nggak mulai mencicil, nggak mulai cari-cari info dan lain sebagainya. Pengen kuliah S2 misalnya atau S1 gitu ya, tapi nggak nyari-nyari juga gitu, menunda-nunda terus gitu. Pengen nikah misalnya, tapi nggak nyari-nyari ilmu tentang nikah, nggak nyari-nyari jodoh juga gitu. Nah, tadi menunda gitu, resolusi tahunan tuh seringkali jadi pajangan aja dan hiburan awal tahun. Terus ada juga yang mungkin nih masih kuliah gitu ya, atau mungkin kerja. Nah, ada tugas nih yang harus dikerjakan, udah siap-siap nih, tapi pas mau ngerjain malah buka TikTok, buka Instagram, akhirnya lama-lama akhirnya nggak ngerjain. Nah, itu sering terjadi tuh sama saya gitu ya, ketika mau misalnya mulai kerja, ah tanggung ah bentar nih 5 menit lagi gitu, akhirnya buka apa dulu nih, buka Instagram dulu atau baca-baca buku dulu ya, akhirnya nggak kejadian gitu. Atau mungkin sering merasa bersalah gitu ya, ketika itu terjadi ya seringkali merasa bersalah nih, kenapa kok saya nunda-nunda terus ini, akhirnya mepet deadline akhirnya dikerjakan tapi seadanya ya. Siapa nih yang suka mepet-mepet gitu kan, mepet-mepet deadline baru dikerjain, kayak bikin slide ini aja baru saya kerjain tadi siang gitu ya, baru mepet-mepet baru dikerjain. Hasilnya apa? Hasilnya tidak maksimal, kurang bagus gitu. Ya. Kayak sekarang nih saya online pakai handphone gitu. Harusnya kan bisa pakai laptop, bisa lebih baik. Suasana bisa lebih kondusif dan lain sebagainya. Tapi saya tadi barusan baru kayak 5 menit baru nyampe rumah. Pas-pas banget jam 4 baru nyampe rumah dan baru mulai Zoom. Nah, ini juga salah satu aktivitas penundaan yang mungkin perlu diatasi gitu ya. Kalau terus kemudian kita sering membuat janji pada diri sendiri untuk tidak menunda lagi, tapi lingkaran setan ini terus berulang gitu. Besoknya menunda lagi. Aduh, topeng tobat nih, ngulang lagi dan sebagainya. Jadi mulai menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang tidak berujung. Akhirnya kita sering menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih saya suka nunda terus? Apa sih yang kurang dari saya? Nah, itu yang jadi pertanyaan dan bisa dijawab di buku ini secara saintifik gitu ya, secara fakta dan penelitian yang memang sudah ada di dunia ya. Jadi sebenarnya procrastination atau penundaan ini merupakan salah satu bukan penyakit orang Indonesia pada khususnya atau saya atau teman-teman semua rasakan ya. Ini hampir semua seluruh dunia itu merasakan hal yang sama. Jadi bukan bukan penyakit endemik gitu ya, apa? Endemik di satu tempat gitu, tapi semua juga merasakan hal yang sama. Dan ini ada solusinya gitu ya. Banyak yang mengira kalau orang yang menunda itu sebenarnya adalah orang yang malas. Ya, padahal beda antara malas sama menunda. Karena malas itu pasif ya, tidak melakukan apapun. Sementara menunda itu termasuk kegiatan aktif ya. Kan aktif itu apa namanya? Kata kerja menunda itu ya. Malas kan bukan kata kerja ya. Tapi menunda itu kata kerja ya. Menunda-nunda pekerjaan ya, kata kerjanya. Bedanya apa antara malas sama apa namanya, menunda-nunda? Nah, kalau di kalau malas ya biasanya udah aja malas gitu ya, tapi kalau menunda ada terbagi menjadi dua golongan biasanya. Ada yang memang cari solusinya bagaimana agar tidak menunda lagi, ada juga yang membiarkan aja gitu, akhirnya ya menjadi penunda-nunda terus. Nah, Anda yang mana nih, yang terus-terus menunda dan masa bodoh dengan penundaan tersebut, atau memang lagi cari-cari juga nih solusinya seperti apa? Akibatnya apa sih kalau misalnya kita terus menunda sesuatu? Nah, yang pertama adalah tentu pencapaian kita rendah. Karena kita menunda sesuatu, gitu ya, akhirnya kan ngulur tuh. Seharusnya mungkin sesuatu yang kita capai itu tahun ini, bisa terjadi di tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Dan dengan cara seperti itu, artinya apa? Achievement kita semakin berkurang. Harusnya bisa dicapai tahun ini, akhirnya harus dicapai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, akhirnya yang harus dicapai di tahun depan, mundur lagi, lebih jauh lagi gitu ya. Akhirnya pencapaiannya rendah. Ya. Ada manusia yang tanpa karya gitu ya. Kayak nulis buku nih, sama juga menunda terus ya. Kalau saya lihat mungkin tadi Kak Heni ya produktif nih 2024 kemarin bikin satu buku, tahun ini mau belum belum sampai akhir tahun udah mau bikin lagi. Jadi emang produktif gitu ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan tanpa aktivitas menunda. Yang kedua, sering emosi negatif. Nah, itu yang berbahaya gitu ya. Karena ya itu tadi nggak mood gitu ya.
Gak mood, terus kemudian juga karena menunda merasa bersalah, akhirnya emosinya negatif terus. Ya. Banyak, bedakan sama orang yang produktif. Orang produktif kan dia berkarya, terus dari hasil karyanya dapat apresiasi, mereka senang, mereka happy. Gitu. Yang ketiga adalah yang bermasalah banget, itu adalah masalah kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Karena sering menunda, ya maka achievement dia dalam segi ekonomi maupun dari segi kesehatan gitu, itu akan berkurang. Kenapa? Karena mungkin ya, saya mau diet nih misalnya gitu ya. Akhirnya menunda, ya makin menumpuk mungkin ya lemaknya gitu atau hal-hal negatif dalam tubuhnya gitu ya. Akhirnya kan sakit, nunggu sakit dulu baru diet misalnya gitu ya. Nah ini kan jadi hal yang buruk. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak menunda, misalnya besok saya mulai lari, besok saya mulai jogging, besok saya mulai ini dan tidak ditunda. Nah, bayangkan berarti mereka akan lebih cepat sehat daripada kita yang mungkin menunda sampai nunggu sakit dulu. Nah, semoga itu tidak terjadi sama kita ya. Dan yang terakhir adalah penyesalan. Nah, yang sering disesalkan, kalau tidak salah saya pernah dengar satu penelitian bahwa banyak orang tuh menyesal tidak melakukan sesuatu dibandingkan menyesal melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu terus menyesal gitu dibandingkan sama orang yang kemudian melakukan sesuatu terus menyesal. Itu lebih banyak yang mereka menyesal karena tidak melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya just do it aja, lakukan aja gitu ya. Baik buruknya nanti ya kita pelajari lagi gitu ya. Mungkin jadi pengalaman juga. Tapi yang sering terjadi adalah orang-orang yang menunda ini yang sering menyesal. Seandainya saya mulai bisnis dari kecil, pasti sekarang udah jadi kaya misalnya gitu ya. Seandainya saya diet nih dari dulu, apa menjaga makanan sehat dan lain sebagainya, pasti saya badan saya ideal, pasti saya hidup lebih sehat, pasti saya nggak sakit-sakitan. Banyak penyesalan yang muncul ketika orang terlalu banyak menunda, dan ini krusial sekali gitu ya, apalagi masalah kesehatan, apalagi masalah kesejahteraan gitu ya, ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dan jangan sampai ini terjadi lagi gitu ya. Makanya buku ini menjadi salah satu yang menurut saya wajib gitu ya untuk teman-teman baca sekali mungkin seumur hidup gitu ya, agar bisa hidupnya itu lebih produktif lagi. Nah, untuk memahami cara untuk menghilangkan penundaan ini, maka kita harus tahu dulu akar masalahnya. Nah, akar masalahnya ternyata menurut buku ini adalah perfeksionisme gitu ya, teman-teman. Yaitu kita selalu menuntut sesuatu itu harus sempurna dulu baru kita lakukan gitu ya. Kadang-kadang misalnya mau baca buku, ya nunggu dulu nih tempatnya sunyi, senyap, nyaman, ada snack, ada kopi gitu ya. Tempat duduknya enak gitu, waktunya panjang, luang gitu. Nah, kalau misalnya nunggu yang kayak gitu terus, ya kapan kita mau mulai baca bukunya gitu ya? Dan momen seperti itu tuh jarang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita nunggu waktu yang benar-benar luang banget gitu, terus tempat yang nyaman, fasilitas segala macam ada, susah gitu untuk menemukan yang seperti itu. Sama juga mungkin mau mulai olahraga nih, nunggu punya sepatu dulu, nunggu cuacanya cerah dulu, nunggu ada temennya dan lain sebagainya. Harus beli ini dulu apa namanya? Yang buat lari itu apa namanya, jadi saya lupa jadinya. Ya itulah, alat-alat olahraga dulu gitu ya, harus punya dulu nih buat, atau harus ke gym dulu baru bisa olahraga dan lain sebagainya. Akhirnya masalah perfeksionis ini membuat kemudian seseorang cenderung tidak melakukan sesuatu. Nah, perfeksionis ini kalau misalnya kita perhatikan, ternyata perfeksionis ini muncul dari keinginan agar kita tuh disukai oleh orang lain ya. Dan mereka pikir kalau kita menunda itu bisa lebih baik, gitu ya. Misalnya nunggu punya sepatu dulu buat jogging gitu ya. Kalau misalnya punya sepatu, pasti saya joggingnya jadi lebih enak. Nah itu mikirnya sampai ke gitu gitu ya. Padahal ya mungkin kalau pakai sepatu yang ada dulu atau bahkan mungkin nggak pakai sepatu ya tetap bisa jogging gitu. Tapi karena kita punya perfeksionisme itu jadi menunggu menunda gitu ya. Pengen baca buku nih tapi pengen punya buku ini dulu, tapi pas sudah punya ya nggak beli juga gitu, nggak baca juga dan lain sebagainya. Jadi pengen perfect dulu, pengen mood dulu mungkin, atau pengen suasananya oke dulu baru kita. Padahal hal itu cuma ilusi kita aja. Terus ini ternyata munculnya tuh dari kita masih kecil, ya. Kenapa? Karena pas masih kecil itu seringkali kita tuh di apa ya, ditunjukkan hal-hal yang jelek-jelek aja dari diri kita, gitu. Yang dikoreksi itu yang salah, yang nggak bener gitu ya, sehingga kita tuh jadi apa ya, pengen menghindari kesalahan-kesalahan itu, tidak mau disalahkan orang lain, tidak mau dicaci, dikritik gitu ya, akhirnya kita pengen jadi perfect terus ya. Sementara untuk hal-hal yang baik jarang diapresiasi,
Itulah kenapa kita jadinya orang jadi orang yang terlalu hati-hati gitu dalam melakukan sesuatu, padahal apa yang kita takutkan mungkin hanya imajinasi kita aja gitu untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, solusinya adalah kita harus sadar dulu bahwa manusia itu never be perfect gitu ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, bener kan ya, seperti itu ya. Jadi gak masalah untuk making a mistake, untuk membuat kesalahan, untuk gagal. It's okay gitu. Nah, itu kita tidak sempurna. Maka untuk apa ya, mengatasi ketidaksempurnaan itu, ya kita bisa bikin kayak jaring pengaman. Terus ada paradox Stockdale, ya, optimis sekaligus realistis. Jadi gimana caranya biar kita tetap realistis tapi optimis gitu. Nah, beda ya, optimis aja nekat lah gitu ya, sama yang realistis. Jadi untuk mencegah perfeksionis ini ya tetap jalanin aja secara optimis, tapi realistis juga untuk bisa memastikan bahwa kita tuh nggak nekat gitu. Terus kemudian boleh pikirkan hal yang buruk-buruk yang akan terjadi, tapi bukan untuk menunda untuk melakukan sesuatu itu, tapi lebih ke menganalisis resikonya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau bahasa kerennya tuh mitigasi resiko. Misalnya saya mau olahraga, tapi takut apa misalnya, takut nggak enak, nggak nyaman, atau salah olahraganya. Ya berarti kita coba mungkin bisa pelajari dulu bagaimana olahraga yang tepat untuk misalnya mengurangi lemak visceral fat gitu, lemak di dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita keraguan atau pemikiran-pemikiran negatif kita itu bisa diatasi dengan, yaitu tadi, dengan cara cari jaring pengaman, terus kemudian melihat apa yang kemungkinan buruk-buruk yang terjadi, yang kadang memang itu punya alasan kita aja gitu untuk menunda sesuatu itu gitu. Nah, itu salah satu beberapa beberapa cara untuk mengatasi si perfeksionisme ini. Nah, ini kita saya ada banyak sebenarnya untuk cara-cara mengatasi penundaan ini dalam buku ini. Cuma karena waktu kita terbatas gitu ya, ini tinggal 5 menit lagi sampai jam 5. Saya bahas kilas dulu aja, ini ada 4 poin. Jadi penyebab penundaan itu salah satunya adalah tugas yang tidak menyenangkan atau disebutnya afektif ya. Jadi kalau kita kenapa sih menunda sesuatu, kayak kita mau olahraga gitu ya. Itu kan tidak menyenangkan, bener nggak? Olahraga siapa yang menyenangkan? Olahraga itu ya capek gitu, capek terus kemudian tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Atau pas ngerjain tugas, emang nggak enak, bosen gitu. Baca buku apalagi bete, bosen gitu kan. Nah, solusinya apa agar kemudian tugas yang tidak menyenangkan ini menjadi tetap kita lakukan dan kita tidak tunda? Jawabannya satu, mudah sederhana banget gitu ya. Mulai aja. Kadang-kadang yang kita pikir tidak enak, ternyata enak juga olahraga. Oh iya, ternyata enak olahraga itu gitu, bikin seger. Terus mungkin kalau misalnya pagi-pagi di hari libur juga enak gitu ya, banyak temennya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa nambah teman baru dan lain sebagainya. Kalau baca buku juga awalnya bosen, tapi ketika menemukan buku yang tepat, wah itu luar biasa gitu ya. Kalau mungkin yang suka baca buku bisa tahu gimana rasanya ketika nemu buku yang tepat, yang solutif, yang asik, seru dibaca dan lain sebagainya. Yang kedua, seringkali ada kepercayaan diri yang rendah. Ini juga bikin membuat kita tuh menunda. Artinya apa? Kayak misalnya kita mau mulai bisnis nih, nggak yakin, akhirnya menunda-nunda gitu ya. Kayak kalian merasa, aduh saya bisa bisa nggak ya? Saya nanti gagal nggak ya? Saya rugi nggak ya? Saya bangkrut nggak ya? Nah, itu hal-hal yang membuat kita akhirnya menunda. PD-nya kurang, kurang pede gitu untuk melakukan hal tersebut. Gimana caranya? Nah, solusinya di sini yang ditawarkan di buku ini adalah kita bisa melakukan chunking. Chunking itu adalah memotong sesuatunya itu menjadi kecil-kecil. Kalau kita mau memulai besar itu sulit, nggak apa-apa kita mulai dengan kecil. Misal mau buka bisnis, ya udah kita jangan langsung modal keluar 10 juta, 20 juta gitu ya. Mulai jadi reseller dulu aja. Mulai dari affiliate dulu aja. Jadi bener-bener mulai hal yang kecil. Oke nih, baca buku. Aduh, saya baca buku males nih atau segala macam. Ya udah mulai dari yang kecil dulu. Baca 1 halaman dulu. Ya. Kalau udah bisa baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Kalau udah bisa baca dua halaman, besok baca 1 bab dulu gitu ya. Jadi bisa chunking. Kan membuat membuat aktivitas itu menjadi lebih kecil sehingga kayaknya nggak mungkin kita nggak lakukan. Jogging misalnya, olahraga. Aduh capek nih ini segala macam. Ya udah coba push up aja 1 kali. 1 hari, push up 1 kali, besok 1 kali, besok lagi 1 kali. Oke, kalau udah biasa naik jadi 2 kali, 2 kali, 2 kali ya. Mungkin dalam waktu 1 tahun bisa jadi 5 kali, bisa jadi 10 kali gitu ya. Kalau misalnya kita bangun dari yang kecil-kecil dulu itu. Yang ketiga, imbalannya abstrak. Nah, kadang-kadang gitu ya,
kita pengen sehat. Sehat itu nggak kelihatan, gitu ya. Kita mau olahraga tapi nggak pengen sehat gitu ya. Tapi kan sehat itu nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan imbalannya gitu. Atau baca buku biar kita itu wawasannya luas. Wawasannya luas itu kan abstrak juga, ya. Apa sih wawasan luas itu nggak kelihatan gitu, ya. Jadi gimana? Dan otak kita tuh nggak mau imbalan yang kayak gitu. Pengennya yang langsung, yang bentuknya real gitu. Jadi misalnya oke nih olahraga, setelah olahraga apa nih imbalannya? Imbalannya ya jangan makan nasi goreng 2 piring gitu ya. Setelah olahraga, oh abis itu boleh nonton Netflix 2 jam misalnya. Oh boleh abis olahraga tuh langsung nonton bioskop gitu. Jadi ada reward, self rewarding gitu ya. Untuk melakukan hal yang positif dulu, tapi syaratnya harus melakukan hal positif dulu. Baca buku, oke abis itu baca buku baru boleh main game, handphone misalnya gitu. Jadi iringi kebiasaan positif itu dengan imbalan yang menarik. Ya, tergantung hobi dari teman-teman masing-masing gitu. Kayak misalnya saya senang nonton film. Ya sebelum nonton film saya mewajibkan misalnya untuk baca buku minimal 2 bab dulu. Jadi ada kebiasaan positif yang mengikuti. Terakhir ada penyebab penundaan berikutnya ada impulsivitas. Artinya kita tuh sering melakukan sesuatu itu tanpa rencana, impulsif gitu. Tiba-tiba nonton, tiba-tiba scroll sosmed gitu. Nggak terencana hidupnya. Nah untuk yang seperti ini kan akhirnya ketika kita mau melakukan hal yang project gitu ya kayak olahraga, baca buku, sekolah, ikut kursus atau segala macam gitu ya, nggak terjadi-jadi gitu, ditunda terus gitu karena kita orangnya kebiasaannya impulsif gitu ya, kalau bahasa anak keren zaman sekarang mengikuti air mengalir lah gitu, hidupnya let it flow aja gitu. Nah ini yang kemudian kita, membuat kita jadi tidak punya achievement apa-apa, sebenarnya tidak punya karya apapun gitu. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, yuk kita bikin target, terus kemudian tentukan apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Kalau itunya jelas, kalau itunya clear, kita tidak akan menunda lagi karena kita sudah punya rangkaian step by step-nya apa yang harus kita lakukan. Kalau di sini bahasanya ciptakan prosedur. Kayak misalnya, saya mau S1 nih, apa yang saya lakukan? Pertama, cari info kampus dulu. Kedua, survei ke kampus satu persatu. Ketiga, tanya orang yang lulusan sana dan kalau kita punya langkah-langkah yang jelas, maka kita tidak akan menunda. Seringkali menunda itu muncul ketika kita nggak tahu apa yang mau dilakuin duluan gitu. Nah, ini yang harus dikelirin dulu agar kita tidak menunda. Lebih lengkapnya bisa baca teman dibaca di bukunya, teman-teman nanti mungkin boleh pesan di marketplace atau yang mau saya ada stok satu, kalau ada yang mau dapat diskon dan lain sebagainya, boleh nanti kita bagi-bagi info berikutnya gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, penundaan itu merupakan hal yang lumrah dan alamiah terjadi oleh di kalangan kita. Nah, tinggal teman-teman ya mau terus menunda ya, terlena dengan penundaan ini, atau kita mau coba cari solusinya agar menunda ini kita bisa tunda gitu ya, tunda untuk menunda gitu ya, agar kita bisa mendapatkan achievement dan karya-karya yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu boleh kita tanya jawab. Saya serahkan lagi ke moderator untuk diskusi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Mr. Izzy atas kesempatannya telah membagikan presentasinya pada sore hari ini. Nah, teman-teman yang ingin bertanya silakan banget ya. Kayaknya belum ada nih yang memberikan pertanyaan ya. Silakan raise hand untuk kitab anti penundaan ini. Ayo, ayo. Ya, saya tunggulah sekitar 1 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya silakan diketikkan boleh, silakan raise hand boleh. Sayang banget loh, kita bertemu dengan orang yang udah baca langsung tentang kitab anti penundaan ini. Ada yang mau bertanya silakan. Karena memang walaupun sebenarnya penundaan ini memang sangat familiar bagi kita, tapi sebenarnya kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya, teman-teman ya kan. Saya yakin sekali teman-teman di sini pasti banyak dong yang apa namanya berusaha untuk tepat waktu, berusaha untuk apa namanya memaksimalkan waktu gitu. Oh, oke, ada dari Baik Cynthia. Silakan kepada Kak Baik Cynthia untuk mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Baik Cynthia dari Jember.
Nah, saya mau bertanya, penundaan itu kerap sekali terjadi di kalangan ibu rumah tangga yang sudah multitasking, multi aksi, dan multi banyak lagi yang dikerjain gitu. Kadang kita udah niat nih mau ngerjain, tiba-tiba terdistraksi dengan hal yang mendadak, tiba-tiba anak yang minta tidur atau hal-hal random lainnya, sehingga satu penundaan itu bisa membuat pekerjaannya jadi bertumpuk gitu. Nah, saya sudah mencoba untuk apa ya, memetakan gitu, mana yang lebih dahulu diprioritaskan gitu. Tetapi penundaan itu masih tetap saja terjadi walaupun masih sering gitu. Nah, supaya penundaan itu bisa terminimalisir gitu, supaya tetap fokus. Saking banyaknya multitasking itu sendiri, sulit gitu menunjukkan prioritasnya. Itu bagaimana caranya supaya bisa tetap fokus gitu dan enggak menunda gitu. Di samping kesibukannya yang bisa jadi hampir 24 jam ya gitu. Terima kasih. Ya. Oke, Mr. Rizie bisa langsung dijawab. Silakan. Ya. Jadi itu jadi bahasan sini juga mungkin kalau kelihatan gitu ya. Jadi salah satu apa namanya masalah dari apa namanya penundaan itu multitasking. Nih. Bisa kelihatan nggak di sini multitasking? Jadi di sini sudah ada solusinya juga. Jadi kita tuh ada yang namanya willpower ya. Jadi kalau willpower tuh kayak tenaga kita tapi dalam 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 diri kita gitu. Willpower ini yang membuat kita tuh jadi semangat untuk melakukan sesuatu atau males kalau misalnya udah habis. Dan willpower ini seringkali dihabiskan sama hal-hal yang negatif yang sepele kadang-kadang gitu. Jadi kita kayak milih baju nih. Aduh, hari ini pakai baju apa ya? Aduh, hari ini makan apa ya? Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita tuh habis willpower-nya untuk hal-hal yang penting banget gitu ya. Karena kita terlalu disibukkan sama hal-hal yang tidak prioritas atau hal-hal yang sepele. Lalu solusinya apa? Ya tadi pertama saya sudah bahas ciptakan prosedur. Jadi tentukan apa yang mau kita lakukan hari itu. Tadi kan mungkin, tapi sering ada distraksi nih. Nah, sering ada distraksi nih. Ada hal-hal kayak anak nangis atau segala macam. Nah, solusinya di sini ada macam-macam. Yang pertama adalah Pomodoro. Pomodoro itu adalah fokus dalam waktu 25 menit. Jadi nggak apa-apa kita ada distraksi yang mungkin tidak bisa kita hindari gitu ya. Tapi coba targetkan diri 25 menit. 25 menit namanya Pomodoro. Bekerja tanpa interupsi. Misalnya katakan kita mau baca buku nih. Kita mau setting sehari itu harus ada buku yang kita baca. Coba 25 menit. 25 menit jangan diganggu dulu. Boleh kita nanti kayak antisipasi distraksinya dengan ngomong sama anak. Nah, ibu jangan diganggu dulu ya sampai timernya bunyi misalnya. Kita pakai timer 25 menit, itu banyak aplikasinya juga di handphone. Cari aja Pomodoro. Pomodoro, Pomodoro. Ini teknik 25 menit. Jadi 25 menit fokus, jangan ada yang ganggu. Baru nanti setelah 25 menit stop. Apapun yang terjadi ya stop aja. Ya. Jadi itu siklus, bikin siklus namanya. Siklus deep work gitu. Jadi coba fokus tapi 25 menit aja. Gitu, nggak lama-lama. Gitu. Nah, tapi kita dari situ nanti bisa dapat achievement. Percaya deh. Sehari 25 menit, sehari 25 menit. Tapi kalau misalnya nggak ada gangguan, is okay 25 menit. Terus jeda kayak istirahat dulu 5 menit, 10 menit, baru lanjut 25 menit berikutnya. Kalau mau nambah gitu ya. Tapi kalau untuk awalan, saya saran saya bisa bikin kayak 25 menit dulu. Fokus tanpa ada gangguan. Distraksi handphone matikan, anak-anak dikondisikan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Pendek kok 25 menit tuh nggak berasa. Sering saya nulis atau segala macam baca buku 25 menit itu habis aja gitu. Tapi ada yang dibaca akhirnya. Akhirnya kita melakukan sesuatu. Dan itu kan seringkali kita dapat ada kepuasan juga. Oh, 25 menit saya berhasil nih. Gitu. Jadi kayak mini reward gitu, Kak. Ya. Terus antisipasi distraksi itu ya bisa matikan handphone dulu terus kemudian mungkin masuk ke tempat yang memang kondusif gitu. Bisa kok kayak apa ya minta time out atau me time gitu ya, apalagi kalau misalnya ada pasangan kita, ada suami atau ada istri, boleh nggak aku nggak diganggu dulu 25 menit minta me time. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Itu juga salah satu bisa mengurangi distraksi ya. Selain itu ya matikan handphone, internetnya dan lain sebagainya untuk mengurangi distraksi juga. Itu Kak mungkin jawabannya. Ada lagi boleh silakan. Atau udah cukup waktunya?
Udah habis gitu ya. Kayaknya waktunya udah habis banget nih. Kita kelewatan dari 7 menit. Oke, terima Siap. kasih kepada Mr. Izzy yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Baiki Sintia dari Jember ya. Terima kasih juga ya yang telah memberikan pertanyaannya sehingga membuat apa namanya Zoom kita kali ini menjadi lebih hidup lagi. Nah, kayaknya terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir yang sudah meramaikan sore hari yang Jumat begitu berkah ini. Semoga teman-teman sekalian dimudahkan setiap langkah, diluaskan rezekinya, dan banyak-banyak hal kebaikan yang datang ya. Itu tadi ya, jangan ditunda teman-teman sekalian, karena memang dimulai dari apa yang ada saat ini ya kan. Oh ya, ada polling nih, silakan di polling dulu setelah mendengarkan review buku mana sih favorit kamu. Ya, silakan teman-teman untuk menjawab pollingnya. Silakan. Hari ini. Yuk ditunggu ya, ditunggu pollingnya. Oke, sudah semua. Sudah bisa kita tutup. Ya. Jadi di sini sudah dapat ya bahwa di sini ternyata teman-teman sekalian lebih banyak yang lebih worth it kayaknya ya kitab anti penundaan. Ya, selamat pada Mr. Easy ya. Ya, selamat ya. Semoga teman-teman juga jangan hanya mendengarkan reviewnya saja tapi juga ikutan nih dukung karya penulis dengan membelinya. Oke. Ada yang mau di kata-kata penutup lah dari Mr. Izzy, boleh silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Semoga tidak sampai sini aja dan teman-teman juga tidak puas hanya dengan dengar reviewnya aja, tapi tergerak untuk baca bukunya. Itu sih yang sebenarnya jadi tujuan kita review buku itu ya, agar teman-teman tergerak untuk baca bukunya, fullnya gitu ya. Bahkan mungkin berniat untuk memiliki bukunya juga untuk diajarkan juga nanti ke teman-teman atau ke keluarga dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya ya kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu ya, diskusi lebih banyak lagi tentang buku di next event berikutnya, dan mungkin Allah juga panjangkan umur kita untuk bisa ketemu juga nih secara offline gitu ya, silaturahmi, ngobrol-ngobrol tentang buku dan lain sebagainya di acara mungkin dari Kementerian Keuangan Library yang lain, dan event-event berikutnya. Dari saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya, atau penyampaian yang kurang. Wa'alaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Eji. Dengan penutupnya dari Mas Eji, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Nah, ingin decluting atau mendayagunakan buku-buku yang sudah tidak ingin dibaca lagi, yuk kita donasikan ya ke Kementerian Library. Bisa diisi apa namanya link yang ada di pesannya. Kemudian terima kasih telah mengikuti acara ngobras yang ke 11 ya. 10 harusnya. Harusnya ke 10. Ke-10 Lebih. Ke-10 Ya, tentang buku. review buku. Yang pertama tentang review buku 150 bahasan wajib sebelum nikah dan juga kitab anti penundaan. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mau dimohonkan mengisi survei dan presentasi di link tree Kementerian Keuangan Library. Saya Harum Puspita sebagai moderator mohon maaf undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyambutan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Heni. Terima kasih. Thank you semuanya. Mr. Izi dan Kak Heni dan sobat pustaka semuanya.